Kepolisian Sektor Kalideres bersama TNI dan Satpol PP menggelar operasi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas jalanan serta tawuran. Saat melakukan patroli, petugas mendapati sejumlah warga yang tengah berpesta miras jenis tuak di sebuah warung tenda. Selain memberikan teguran terhadap para warga, petugas gabungan juga membawa pemilik warung tenda ke Polsek Kalideres guna dilakukan pemeriksaan. Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan kegiatan patroli skala besar ini akan terus dilakukan terlebih di malam akhir pekan. Kami malam ini melakukan kegiatan bersifat patroli yang sudah tersebar di beberapa titik sesuai dengan peta kerawanan yang ada. Adapun yang jadi sasaran pada malam ini adalah untuk pencegahan terhadap terjadinya tawuran, kejahatan jalanan, serta balap liar. Ya. Adapun sasaran operasi di sejumlah titik seperti perbatasan antara Jakarta dengan wilayah Tangerang juga menjadi salah satu perhatian petugas akan seringnya terjadi tawuran. Rizal Tan, Jakarta.